Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya FHR 21 Entertainment ketemu kembali bersama saya Ari Restiana. Dan setelah video sebelumnya saya berkeliling ya di daerah Cianjur, sekarang saya melanjutkan kembali perjalanan saya. Dan untuk video kali ini saya akan mengunjungi di kawasan Kampung Naga, Desa Neglasari ya, Desa Neglasari, Kecamatan Salamu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, bagi kalian ya sobat Baraya FHR 21 Entertainment yang penasaran ya dengan suasana yang berada di kawasan Kampung Naga, ikutin saya perjalanan saya sampai dengan selesai video ini. Jadi Baraya FHR, Kampung Naga ini memang dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Kampung ini kurang lebih dihuni oleh 112 rumah ya, yang berada di kawasan ini, termasuk 112 rumah itu termasuk Masjid Jami dan juga Balai ya. Sekarang dan di sini emang kampungnya emang belum ada listrik ya, tidak ada listrik lah emang di sini. Ini bisa dikatakan kampung tanpa listrik ya. Kita kerjakan untuk melihat suasananya, walaupun sekarang itu lagi hujan tapi tidak menyulitkan saya ya untuk berkeliling di Kampung Naga. Nah, di Kampung Naga juga banyak yang membuat kerajinan ya. Ini ada buat tempat hiasan. Assalamualaikum Pak. Sudah Pak, lewatnya ya. Sudah. Ya, ini juga. Nah, salam Pak siapa? Nah, Manggut Pak. Manggut, mohon maaf. Banget iya, pada malang ada mau kerajinan gitu di dia. Kerajinan ada sampingan yang tambah ini. Oh, nah, makanya jadi ayah torok-tok oge ya. Nah, tuh. Kameramen di torok-tok gerang arah tegak hujanan. Iya, sok, di torok-tok gila ya. Tuh, luar biasa. Iya, kerajinan-kerajinan khas Kampung Naga. Oke, para FHR nih. Ini alat musik tradisional namina naon ah? Karinding. Karinding. Coba main kena. Is luar biasa. Eta kanggo biasa belajar ngamainkeun karinding, periogi latihan sabaraha sasih pami sasih teh mah? Rugi ka lancar. Paling ka pami teras-terasan menya rajin gitu sabulan oge biasa. Sabulan ge biasa. Oh, jantan eta teh. Eta tina alat musik nu disadana antara kumaha na? Jantan getaran. Getaran tina awi iya. Mohon. Bergema dina tenggorokan. Oh. Dan luar suara. Itu alat musik namina teh karinding. Karinding. Itu ciri khas Sundanya. Mohon. Karinding deh. Mohon. Oke, ah tuh non ah. Sami-sami. Oke, Baraya FHR. Sekarang kita akan melanjutkan kembali perjalanan ya untuk melihat suasana di Kampung Naga. Kang, apun tengah ya di kayu ya, hatur mohon, apun tengah terus ngawado ya. Mangga, assalamualaikum kang. Waalaikumsalam. Ini Baraya FHR,
kita berlanjut kembali perjalanannya untuk melihat suasana di Kampung Naga. Oke, para YKR, saya mau menyamperin ibu yang berada di Kampung Naga ya. Ini aktivitas yang sekarang sudah jarang terlihat ya. Sekarang karena ini masih menumbuk padi dengan cara tradisional. Punten ibu, abang ibu, ini kan uju naon. Uju habeas, numbuknya numbuk padi. Geningan luka bubuk itu. Oh, benyer ya tamah. Benyer nah. Atos ya, ya nanembukna. Udah. Oh, udah. Ya, dari waktu. Ini sedang proses pembersihan tahnya nih. Supaya ntar berasnya itu menjadi bersih gitu. Ibu, atono ibu di kandung lah, mau aja ini ibu. Ya. Thank you.
Oke, para Yahya 21 Entertainment, itu tadi ya perjalanan saya untuk menelusuri Kampung Naga. Nah, bagi kalian para Yahya 21 Entertainment, terima kasih ya telah mengikuti perjalanannya. Dan sampai jumpa lagi nih ya di part 2, karena di part 2 saya akan mengunjungi salah satu rumah warga di sini dan juga melihat suasana dalaman rumah yang berada di kawasan Kampung Naga. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.